Bandung mana? Bandung. Biar lengkap Bandung lagi, Bandung. Seri, Persipura logonya gimana? Bang. Bang. Ganggu teman-teman. Sorry. Iya. Tangan, Pak. Tangan. Buset, kosong gitu. Mau dapet sendiri tuh yang dipulai kali gambarnya. Belum bisa mundang. Nah, gitu. Sudah lengkap, kami sudah mendapatkan
Jadi semuanya lengkap. Pak, tadi untuk pendaftaran saya didampingi oleh Capres Group, Gede Widiade dan Pak Bustami Zainuddin. Ini diterima oleh siapa, Pak? Tadi kepentingan sama panitia perempuan, saya nggak tahu namanya. Pak, sebenarnya apa sih, Pak? Yang mendasari pengen maju lagi, Pak? Untuk iya, maju lagi nih, Pak. Saya masih ingat sekali tahun 2000, perjuangan PSSI mulai dari 2012 sampai di 2015, yang mulai dari PSSI asli, anggotanya palsu, kemudian saya membuat KPSI yang organisasinya palsu, tapi anggotanya asli. Setelah pertemuan beberapa kali, IPL tetap jalan, ISL tetap jalan, dan alhamdulillah akhirnya terjadi kongres luar biasa, penggabungan antara IPL, IPL dengan ISL. Dan di situ akhirnya Pak Johar Arifin sebagai ketua umum dan saya sebagai wakil ketua umum yang membidangi Badan Timnas Nasional. Kemudian di tahun 2015 ada kongres luar biasa. Dari 107 voter, saya mendapatkan 94 voter dan sisanya 13 voter untuk calon ketum yang ada 9 atau berapa, saya lupa. Dan pada saat saya setelah dilantik oleh FIFA, pada saat itu saya juga mendapatkan surat pembekuan dari Menpora. Pada saat itu, Saudara Nahrawi. Dari situlah akhirnya kami berjuang, 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 sampai saya akhirnya menang di PTUN, menang di tingkat banding, dan sampai di kasasi kami menang. Tapi ternyata ada kejadian luar biasa, saya yang merasa dikriminalisasi, akhirnya saya masuk di dalam tahanan yang katanya saya korupsi dana hibah kadin. Dari sinilah berangkatnya, berarti saya masih punya hutang untuk menyelesaikan tugas-tugas saya yang dibawa oleh para voter yang meminta saya sebagai ketua umum 94 suara ini. Akhirnya saya di dalam tahanan, saya bisa bebas murni dan tidak terbukti apa yang dituduhkan pada saya, dan akhirnya saya jadi ketua DPD RI. Kemudian pada saat itulah saya mau mencalonkan diri sebagai ketua PSSI, tapi karena di situ ada calon ketua Pak Iwan Bule, saya anggap cukup kredibel pada saat itu, akhirnya saya tidak maju. Dan sekarang saya terpanggil karena sudah waktunya, kami melihat bahwa sudah waktunya saya harus membayar hutang saya yang dulu saya diberi amanah oleh anggota PSSI, para voter. Dari 94 itulah akhirnya saya sekarang mencalonkan diri sebagai ketua umum PSSI. Begitu. Apa yang mau Bapak tawarkan sih, Pak, dengan segala macam masalah yang melanda PSSI sekarang nih, Pak? Apa yang Bapak akan tawarkan? Banyak nanti kita akan, yang pasti tugas saya belum selesai dan saya nanti akan ungkapkan pada saat nanti waktunya. Kalau memang sudah ada debat kandidat, ya kita ungkapkan. Kalau sekarang kita hanya brainstorming aja sama teman-teman wartawan. Pak, gitu. Dukungan berapa voter, Pak? Saya dari voter hanya dua, dari Jawa Timur sama Persela. Tapi ingat, surat dukungan itu hanya untuk mencalonkan diri sebagai ketua umum PSSI, mencalonan. Ya, bukan dukungan itu bukan menjadi bahwa itu sudah mendapatkan final pilihan dari voter. Contohnya saja dari grup-grup yang sudah memberi dukungan kepada salah satu calon, masih banyak yang dukung saya. Dan itu kita nanti buktikan ya di dalam bilik. Kita nggak bisa buktikan dengan omongan. Saya berseberapa yakin Pak Nyala bisa terpilih lagi sih, Pak? Kalau saya soal yakin dan keyakinan itu, saya akul yakin. Yang pasti, saya selalu memasrahkan diri saya kepada Allah. Saya selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan saya jangan ditunjuk jadi ketua PSSI. Jangan ditunjuk saya jadi ketua PSSI kalau saya tidak amanah. Tapi kalau saya amanah, mudah-mudahan Allah menggerakkan hati nurani para voter untuk memilih saya. Jadi kalau soal keyakinan,
kita kembalikan semuanya kepada Allah. Karena saya yakin bahwa pimpinan di sepak bola yang bisa menentukan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Pak, program mungkin, Pak. Dari segi persyaratan kan Bapak udah tidak perlu diragukan lagi. Dari segi loyalitas juga tidak perlu diragukan lagi. Bagaimana upaya Bapak untuk melompati kerikil-kerikil tajam yang sudah tertanam sekarang ini, Pak? Wah, itu kalau soal bagaimana itu salah satu strategi. Saya rasa tidak etis kalau saya mau sampaikan di sini. Tapi ya. Bapak yakin ada kerikil-kerikil tajam yang mengarahkan ke satu figur, Pak? Saya sudah dengar. Saya juga sudah mendengar saudara Juni Rahman itu mengatakan kepada saya bahwa percuma saya maju, karena kalau saya maju tidak mungkin menang, karena semuanya sudah diarahkan kepada Erick Thohir. Saya bilang, silakan saja, yang pasti semua belum terjadi. Jadi kita ikhtiar, tetap kita jalan. Erick Thohir bagus, semuanya calon ketua umum PSSI bagus. Tapi yang menentukan dia jadi atau tidak, bukan manusia. Yang menentukan itu adalah Yang Maha Kuasa. Manusia ini hanya sebagai ikhtiar. Ya? Tapi kerikil-kerikil tajam ini kan terlalu besar pengaruhnya, Pak. Ketika Bapak akan memimpin, pasti mereka akan ketakutan, Pak. Bagaimana ini? Oh, kalau saya sih nggak ada urusan ya. Maksudnya mafia-mafia bola gitu ya. Terus terang aja, saya maju ini juga sengaja mau hancurkan itu yang namanya mafia bola. Karena pada zaman saya, mafia bola itu nggak berani. Sekarang muncul, sekarang sudah waktunya dia dihabisin. Dan saya yakin para voter itu akan mau menghancurkan para mafia bola. Terutama di dalam lingkaran internal sendiri dari PSSI. Jadi siap bersaing sama Pak Eto juga ya, Pak Nyala ya? Siap bersaing dengan Pak Eto juga kalau Pak Eto maju ya, Pak? Siapa saja saya siap. Saya kalau sudah mendaftarkan diri, saya nggak lihat siapa dia. Yang saya lihat adalah bahwa saya mau bekerja untuk PSSI agar bisa kembali jaya pada saat saya pegang PSSI. Kita pernah jadi juara AFF tahun 2013. Kantor juga mewah, Pak. Kantor mewah, dihancurin sama Menpora. Kemudian kita yang anggaran-anggaran dari FIFA untuk pembinaan para wasit, pemain itu jalan. Dan sekarang akan saya kebangkitkan kembali, itu harus jalan. Berarti ada kantor baru PSSI nanti, Pak? Yang dulunya waktu saya itu hanya dikelola oleh para pemilik klub ya, dan orang profesional, dan sekarang sudah waktunya kita harus kembalikan lagi. Liga harus dikelola oleh orang-orang profesional. Pak, PSSI sampai saat ini belum punya kantor, Pak, berarti nanti di era Bapak akan membuat lagi, Pak? Waduh, walau alam saya. Kalau soal kantor itu nantilah. Kita minta sama Pak Jokowi, pasti dikasih lah sama Pak Jokowi. Aduh, kan udah keluar kan nih, Pak Soal. Nah, kalau kalau Bapak, kalau Bapak jadi Pak lanjut atau gimana, Pak? Out, Pak. Kalau saya jadi ketua umum, saya akan ajak ngomong dulu semua para esko yang terpilih, karena saya sebagai ketua umum hanya sebagai speaker antara dari mereka para esko. Jadi saya tidak akan jalankan keinginan saya akan jalankan keinginan masyarakat bola Indonesia. Termasuk ya? Perpres, Pak ya? Percepatan sepak bola dari perpres. Oh, itu otomatis itu. Itu tugasnya kita harus jalankan itu. Ya. Pak, tanggapan soal Liga 2 yang berhenti, Pak, gimana, Pak? Sama Erick, Pak, bagaimana tanggapan Bapak? Saya rasa kayaknya nggak mungkin. Karena apa? Menpora ini itu sudah ketua pimpinannya seluruh cabur di Indonesia. Dia pembina. Tahu-taunya kok turun jadi wakil ketua umum PSSI. Jadi kayaknya nggak mungkin, itu hoax itu. Liga 2, saya pelajari, dan karena ini sudah menyangkut ke pengurusan yang lama, saya tidak mau berkomentar. Jaya tidak mau ambil kesempatan di dalam kesempitan ini. Saya kembalikan saja kepada pengurus yang lama. Yang pasti, insya Allah saya terpilih sebagai ketua sesuai dengan rule yang ada, sesuai dengan statuta. Kalau Bapak kepilih, gimana muatnya? Oh, gampang. Muatnya itu gampang. Ini kan soal pimpinan, ini soal mengorganisir organisasi. Saya biasa, saya pernah jadi ketua umum Kadin, saya pernah jadi ketua KONI, merangkap sebagai Aspro PSSI, jalan sama-sama kok. Bisa itu. Itu tergantung bagaimana manajerial kita. Yang penting pendelegasian tugas. Oke? Okay? Terima kasih. Mohon doa restunya dari teman-teman wartawan. Siapa? Supaya
mudah-mudahan Allah memberikan ketua umum PSSI yang terbaik untuk burung Pak. Sudah. Dari 3 lalu subsidi terakhir diserahkan di awal. Jadi mungkin bisa membantu tim, tapi sampai hari ini informasi yang dapatkan bahwa Liga 2 berhenti. Dan kalau yang memberhentikan ini federasi, saya tidak bisa apa-apa. Kalau ke Liga, saya masih bisa mengajukan keberatan ke federasi, karena Liga hanya operator. Tapi kalau federasi sebagai penguasa tertinggi sepak bola memutuskan, ya saya harus loyalis aja. Tapi pemain gimana Pak? Pemain sampai sekarang masih tergaji. Tapi ada kontrak Pak? Sudah kita sesuaikan dengan keadaan Pak. Pak, bener ya Pak? Tangan, Pak. Karena apa? Kalaupun itu ada indikasi pemalsuan, kami sudah mengajukan surat ulang, tapi sifatnya bersifat pribadi klub kami, bahwa kami itu punya positioning seperti ini, punya keinginan seperti ini. Itu suratnya langsung kami serahkan ke LIB. Nanti mungkin saya share ke teman-teman bahwa kalau memang ada indikasi pemalsuan, proses pidanakan. Tapi di samping itu, kami pada saat yang sama juga mengirimkan surat ke PT Liga. Isinya mengenai apa? Keinginan kami. Jadi isu di luar silakan, dokumen kami lengkap. Wah, tidak tahu. Saya bagian dari Liga 2 kalau saya mengatakan Liga 2. Nah, kalau kontrak masih Persiba gimana? Kita sesuaikan dengan keadaan. Kita sesuaikan dengan keadaan. Ya. Oke. Okay. Iya, Persela sama itu. Buat syarat kan syarat tuh. Iya, 2. 87 segitu.